kabar kami? Kembali lagi di channel kami, Kata Air Story. Kini kami akan membahas tentang era new normal. Sebelum kami memulai pembahasan, langkah baiknya subscribe channel kami dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami dan kelompok Kata Air Story. New normal saat ini dijalankan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali bergerak setelah terpuruk di kuartal pertama dengan pertumbuhan hanya 2,97%. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 20-an provinsi serta 120-an kabupaten atau kota yang tengah siap menuju new normal. Apa sih new normal itu? New normal adalah fase di mana PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah sebelum ditemukan vaksin. Apa persiapan pemerintah untuk new normal? Di sektor jasa perdagangan, persiapan new normal ditandai dengan diterbitkan surat edaran atau SE Menteri Kesehatan nomor HK0201 Menkes 335 2020 tentang sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha pada 20 Mei 2020. Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal, mulai dari mencegah kerumunan pengunjung dengan membatasi akses masuk orang ke dalam toko, penerapan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal 1 meter, hingga mengajukan sistem take away atau bawa pulang. Indikator untuk memulai new normal, apa saja sih? Indikator yang digunakan untuk memulai new normal, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Suharso Mojo Harpa menjelaskan sejumlah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk memulai new normal pada masa pandemi COVID-19 ini sesuai yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang pertama, jumlah kasus yang terinfeksi reproduksi efektif atau RT berada di bawah angka 1 selama 2 minggu. Yang kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 setelah masa PSBB, dan yang terakhir sistem pengawasan yang dapat mengidentifikasi dan melakukan tata letak pada kasusnya dan kontaknya serta dapat mengidentifikasi jumlah kenaikan kasus yang terinfeksi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama masa pandemi COVID-19. Dan protokol tersebut menjelaskan bahwa negara harus dapat mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan sistem new normal. Pengendalian juga dapat diterapkan di tempat yang tinggi akan penularan COVID-19 seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah yang banyak penduduk. Langkah pengendalian dan pencegahan dapat dilakukan juga di tempat kerja. Langkah-langkah pengendalian dan pencegahan di tempat kerja dapat dimulai dengan menjaga jarak fisik, fasilitas untuk mencuci tangan, dan etika pernapasan. WHO menegaskan bahwa penerapan new normal dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat antara lain penularan penyakit terkendali, sistem kesehatan dapat mendeteksi mengisolasi serta menangani kasus baru dan melacak setiap orang yang terkontak. Zona merah diminimalisir di tempat-tempat yang rentan seperti sekolah, panti jompo, tempat kerja, dan ruang publik yang menerapkan langkah-langkah pencegahan. Risiko mengimpor kasus baru dapat dikelola serta masyarakat telah sebelumnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup di masa new normal. Normal adalah agar masyarakat lebih produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi ini. Selanjutnya, agar masyarakat lebih paham apa itu new normal, maka new normal dinarasikan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Maksudnya di sini adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas secara produktif di era pandemi COVID-19.
Apa yang perlu dilakukan pada saat new normal? Di masa new normal, kata Soeharto, selaku sektor usaha atau bisnis diwajibkan pemerintah untuk membentuk tim kebersihan, membuat panduan untuk bekerja dari rumah, melakukan pembatasan tempat kerja hingga melakukan pelacakan pegawai terpapar corona. Hanya di tempat pariwisata, pemerintah akan meminta pelaku industri pariwisata serta masyarakat atau turis yang berkunjung ke wilayah tersebut untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Bagi pelaku industri, ada beberapa protokol yang diwajibkan, di antaranya yang pertama itu menyediakan fasilitas cuci tangan, yang kedua hand sanitizer dan disinfektan rutin, yang ketiga memastikan layanan yang diberikan itu aman dan higienis, dan yang keempat itu memastikan petugas dalam keadaan sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau sertifikasi kesehatan pekerja. Langkah untuk new normal. Selain itu, diwajibkan pula spanduk atau banner sosialisasi terkait standar protokol kesehatan termasuk himbauan jaga jarak atau minim sentuhan di daerah wisata, pengukur suhu tubuh di pintu masuk wisata, penyediaan fasilitas kesehatan di daerah wisata termasuk rapid test, hingga menetapkan batas maksimal kerumunan orang di daerah wisata. Sementara bagi wisata, diwajibkan mengikuti standar protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, rutin mencuci tangan, menerapkan jaga jarak fisik dengan orang lain, dan menunda wisata bagi masyarakat yang sedang sakit. Dan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah wisata. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumun atau bergelombol, malas mencuci tangan harus ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Di mana dan apa? Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum seperti mall, pasar, stasiun kereta, dan lain-lain. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu maupun norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan aktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud yaitu, yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, rajin berolahraga. Yang keenam, makan makanan bergizi dan seimbang. Inilah kesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun produktif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Saatnya menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Itulah tadi penyampaian tentang normal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan pantengi terus channel YouTube KKN Story. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.